Dengan membaca silsilah Yesus, kita diminta untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kemanusiaan Yesus itu asli, tidak dibuat-buat, sehingga ketika kita diminta untuk menjadi seperti Yesus, itu bukan sebuah kemustahilan. Yang kedua, yang saya renungkan, silsilah Yesus hendak menyatakan bahwa peristiwa Allah menjadi manusia itu bukan peristiwa dadakan, itu bukan peristiwa tiba-tiba. Allah menjadi manusia adalah bagian dari proses panjang sejarah Allah yang menyertai manusia. Allah menjadi manusia bukan peristiwa dadakan. Baik sahabat-sahabat, itu tadi adalah cuplikan video dari yang disampaikan oleh seorang Romo Katolik yang menyebut diri sebagai Romo Abba atau yang terkenal dengan Romo Deso di channel YouTube-nya. Nah, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan membedah. Apa, apa yang disampaikan Romo Abba atau Romo Deso itu sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Ya. Jadi konsep yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia ini sama sekali bukan ajaran kitab suci. Baik, sebelum kita lanjut saya akan bacakan satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4 yang mengatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, baik sekarang kita lanjut sahabat-sahabat. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4 mengingatkan kita untuk kita siap memberitakan firman. Dan dalam pemberitaan firman kita kita juga harus siap menyatakan apa? kesalahan. Jadi, siapapun, mau dia romo, pastor, profesor, doktor, siapapun, kalau salah kita harus bilang salah. Kita harus tegur dengan segala kesabaran. Jadi, jangan sekali dua kali harus terus-menerus sabar, tegur terus ya. Nah, baik, kita lanjut ajaran yang disampaikan oleh Romo Deso ini. Banyak juga diikuti oleh pendeta-pendeta yang lain. Di video-video saya yang terdahulu, saya juga pernah. Men membahas tentang apa yang diungkapkan oleh pendeta Gilbert Lumoendong yang mengatakan hal yang sama bahwa Allah menjadi manusia. Nah, Sahabat-sahabatku dengan segala hormat harus kita tegaskan harus berani kita katakan itu tidak benar itu bukan ajaran Alkitab itu bukan ajaran Kitab Suci ajaran Kitab Suci apa ajaran Kitab Suci mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 salah satunya ya. Ada banyak ayatnya tapi salah satunya ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di ayat 17-nya dikatakan, Allah mengutus anaknya. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan. Sekarang saya bukakan ayatnya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi yang datang menjadi manusia yang kita kenal namanya Yesus Kristus itu itu adalah anaknya Allah sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dikatakan apa? Ia memberikan anaknya. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Tidak ada dikatakan. Maka Allah menjelma berinkarnasi jadi manusia. Nah, jadi tidak ada ya sahabat-sahabatku. Baik, kita kembali ke 2 Timotius 4 ayatnya yang ke 2-4 tadi. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan ayat 4 ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Jadi akan tiba saatnya orang nggak bisa lagi dengar ajaran sehat. Ajaran yang sesuai Alkitab. Ajaran yang sesuai kitab suci. Orang nggak bisa dengar lagi. Tapi orang-orang itu akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Alkitab, tapi membuka bagi dongeng. Nah, ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia ini bukan ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran Kitab Suci. Tidak ada satupun ayat dari Kitab Wahyu sampai Kitab Kejadian, atau dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. nggak ada itu. Nah terus berasal dari mana ajaran itu? Nah di 2 Timotius 4 ayat 4 tadi. Itu dongeng. Sekali lagi sahabat-sahabatku. Siapapun orang mau dia bergelar pastor, romo, profesor, doktor, pendeta, dan siapapun. Ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia. Atau Allah menjadi manusia Atau Allah berinkarnasi jadi manusia Ini hanyalah dongeng Ini bukan ajaran sehat Ini bukan ajaran kitab suci Ini ajaran yang melampaui kitab suci Kita ingat sahabat-sahabat juga Di dalam Amsal 30 kita diingatkan Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Nah, jadi ketika kita berbicara Firman Allah, jangan ditambah tambahi. Ketika Kitab Suci mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya. Allah mengutus anaknya. Jangan ditambah tambahi. Allah menjelma jadi manusia. Jangan, ya. Itu dongeng, itu bukan ajaran sehat. Baik, sahabat-sahabat, ini video yang pertama menanggapi Romo Deso. Ya, kita akan lanjutkan di video yang berikutnya nanti. Shalom.